Pak. Baru Pak. Yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk reformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Ya. Pak Presiden.